Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait TCP/IP layer ya. Jika sebelumnya kita sudah belajar terkait Open System Interconnection Layer, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan terkait TCP/IP layer. TCP/IP layer merupakan layer yang dibentuk untuk mempermudah atau untuk memodelkan komunikasi data antara jaringan ya, antar komputer dalam jaringan. Awalnya TCP/IP layer itu dikembangkan oleh US Department of Defense yang merepresentasikan komunikasi data antara peralatan jaringan. Jadi antara router dengan switch, antara switch dan host, antara host dan host, antara host dan router, sampai semuanya dapat terkoneksi atau terhubung ke internet. TCP/IP model merupakan model yang umum digunakan di setiap sistem operasi ya, baik sistem perangkatnya. Pada awalnya itu dikembangkan atau digunakan oleh Microsoft dan Novell Network sebagai protokol komunikasi di internet. Metode pengelambatan pada model ini menggunakan metode pengelambatan secara logikal yang kita kenal dengan IP address ya. Seperti yang kita ketahui bersama, IP address tersebut harus kita setting ya agar komputer kita dapat terhubung ya, atau dapat terhubung antara satu sama lain maupun terhubung ke jaringan yang lain ataupun terhubung ke internet. Oke, jadi berbeda dengan OSI layer ya, TCP/IP layer itu hanya punya 4 layer ya. Yang pertama atau layer yang paling atas adalah application. Layer yang selanjutnya itu transport layer, ada internet layer sama network access layer. Jadi pada umumnya kalau kita compare dengan OSI layer, itu layer physical dan data link itu dapat kita simpulkan ke dalam network access layer. Dan layer transport, layer network itu termasuk di layer internet, layer transport itu sama ya. Dan layer session, presentation dan application kita simpulkan ke dalam satu layer, yaitu application layer. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, arsitektur TCP/IP sangat berbeda ya dengan arsitektur OSI, tetapi menggunakan menggunakan referensi DARPA ya. Jadi 4 lapis. Jadi pada TCP/IP layer itu terdiri dari 4 lapis dan sudah dipetakan pada slide sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan coba jelaskan fungsi atau kegunaan dari masing-masing layer tersebut ya. Kita mulai dari layer yang pertama, layer application. Layer application berperan sebagai layer yang paling atas yang berfungsi untuk melakukan proses representasi, encoding dan dialog kontrol data. Juga menyediakan service atau layanan untuk perangkat lunak ya. Jadi pada umumnya ini ada di layer application itu yang beroperasi pada application layer ada HTTP, ada FTP, ada POP3, ada SMTP. Selanjutnya di layer ketiga atau transport layer berfungsi untuk menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer ya. Mempunyai dua protokol utama yang kita sudah pahami bersama, yaitu TCP dan UDP ya. Pada layer ini data dapat diubah menjadi suatu paket data dan berentakan metode pengiriman, flow control dan error correction terhadap paket data tersebut. Selanjutnya di layer kedua atau layer internet berperan untuk memberikan informasi alamat asal dan tujuan dari paket data dan menentukan jalur atau rute routing pengiriman paket data ya. Jadi di layer internet itu kita menentukan source address, destination address, source port dan destination port. Dan di layer network access, layer ini sering juga disebut sebagai layer host-to-host network. Layer ini menangani semua komponen proses yang berkaitan dengan physical link. Jadi interkoneksi pada layer kedua dan layer ke-1 itu berjalan pada layer network access ya, seperti media access control dan lain sebagainya. Oke, sekian presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.